guys, balik lagi bersama saya di sini di channel. Channel yang akan selalu mengupdate, memberikan sebuah informasi seputar daripada Alibata. Nah, kali ini ya kita berbicara mengenai Alibata. Alibata itu memiliki penggemar, memiliki fans di mana-mana, termasuk di Indonesia. Nah, salah satu komunitas yang menamakan dirinya adalah Aliper Indonesia. Ini adalah sekumpulan di mana terdiri dari ribuan orang penggemar Alibata yang mendukung Alibata, fansnya Alibata, Aliper Indonesia. Tujuannya adalah grup ini bagaimana kita saling support dan saling membangun sebuah komunitas positif dan aktivitas yang positif. Saling mendukung, itu intinya sebenarnya. Ya, dan ternyata di dalam Aliper Indonesia itu sendiri ternyata banyak banget bakat-bakat yang kita mulai baru tahu gitu ya. Di antaranya ada yang ternyata suaranya tuh kalau udah nyanyi bagus-bagus. Kemudian skill mereka juga bermain gitarnya luar biasa, bahkan mulai belajar bagaimana cara memainkan fingerstyle seperti Mas Alibata. Ya, dan kita merasa seolah-olah semuanya sudah dekat. Kenapa? Walaupun kita belum pernah ketemu, tapi kita sudah merasa cukup dekat. Dan terima kasih buat Anda yang teman-teman, sahabat semua yang sudah nonton video ini. Dan kami juga, kalau Anda suka dengan Alibata, kita sama-sama dukung Alibata. Mari kami undang Anda untuk gabung di Facebook-nya Aliper Indonesia. Oke, nah ini saya akan mengulas beberapa Aliper Indonesia yang mempunyai skill-skill bernyanyi, ya, mengolah vokal. Ya, tentunya saking mereka mengidolakan daripada Mr. Alibata. Oke, kita simak satu persatu videonya. Ini yang pertama. I can see the pain living in your eyes, and I know how hard you try. You deserve to have so much more. I can feel your heart and I sympathize, and I'll never criticize all you have ever meant to my life. I don't want to let you down, I don't want to let you on, I don't want to hold you back from where you're my pillow. You would never ask me why my heart is so disguised. I just can't live a lie anymore. Kekayaan.
Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berdaya saat dusta mampir bertata. Ku inginkan dia yang punya setia, yang mampu menjaga kemurniannya. Saat ku tada, ku jauh darinya, amanapun jadi penjaganya. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syawakku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkau